Halo guys, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bang Kintami Koniku. Kali ini Babang Kintami akan mencoba bermain game Free Fire guys. Ini game udah terkenal ya, mungkin banyak juga teman-teman yang sudah bermain. Ini Babang Kintami mau mencoba bermain Free Fire. Yuk kita mulai yuk. Apakah Babang Kintami bisa bermainnya atau enggak? Kita coba ya guys ya. Ayo. Wih. Gile guys, screennya mengeluarkan pisau. Pisau terbang, berterbangan kemana-mana. Nih lihat nih, gimana nih cara bermainnya guys. Babang Kintami Koniku. Iya lah, sekali membuka. Oke guys, tuh lihat tuh cara bermainnya. Kiri kanan dia berlari ke depan, dia berlari ke belakang, dia pukul pukul, dia meloncat meloncat, dia menembak tok. Oh tapi nggak ada tembakan, dia merayap. Bagaimana dia merayap song guys, akan kita lihat. Dia merayap. Oh hahaha, kasihan sekali ya dia merayap guys. Bila oke, bentar lagi akan masuki medan pertempuran. Yup, kita akan masuk ke mana nih guys? Coba ya, bisa bertahan berapa lama nih Babang Kintami dalam dunia pertempuran ini. Kita akan bertempur di segitiga bermuda. Apa itu segitiga bermuda? Segitiga bermuda ya, mudah sekali. Kalau tua namanya bertua. Guys, kita udah mau lompat belum? Ini kayaknya udah banyak yang lompat ya guys ya. Entarlah kita di ujung-ujung aja lah lompatnya. Oke guys, kita terbang lumayan jauh. Kita meloncatnya di sini saja guys. Accelerate, siap, hambush. Babang Kintami Koniku menggunakan skateboard di udara. Apakah dia akan sampai di pulau yang diharapkannya saudara-saudara? Oh, Babang Kintami juga gak ngerti nih. Cobain aja ya guys, tuh banyak rumah tuh. Apakah Babang Kintami bisa pasti rumahnya turunnya guys? Happy sedap. Berlari guys. Hap. Aduh tenggelam Babang Kintami. Oke guys, Babang Kintami harus lari kemana nih? Tuh ada rumah nih. Tapi susah banget ya guys. Ketahuan ya, Babang nyubi, Babang Kintami nyubi, bingung nih naiknya nih. Ya mau naik atuh. Saya mau naik. Mau nyari senjata. Mana nih cara ngambilnya nih? Cara ngambil gimana guys? Udah keambil guys. Yo. Oke guys. Kita masuk lagi sini. Babang Kintami kagak ngerti nih sebenarnya.
Ah. Ah. Apa nih? Apa nih? Bayangkan senjatanya. Oh, ganti senjata gimana, guys? Bingung babang kita ini. Oh, ini nih. Bapak Kintaminya kagak jelas nih, lari-lari gak jelas nih. Tuh apa tuh, ambil guys. Bisa gak dia ngambil? Mana yang cara ngambilnya gak ya? Kak tidak. Apa gitu diambil kayak yang bagus-bagus. Ini Bapak Kintami kagak ngerti nih. Hanya bisa berjalan. Tuh ambil. Oh ini bagus kayak senjata. Senjata tuh. Gitu guys, habisin aja guys. Oke, okay, pakai ini aja lah. Donat dari mana? Aduh. Senjatanya banyak guys ya. Ini ambil aja senjata yang kalian suka guys. Bang Kintami akan berusaha. Tadi udah menembak pistol, tapi ini kagak ada musuh ya guys ya. Ini kayaknya musuhnya pada takut sama kita guys. Ya, kita akan keren ya guys ya. Ini musuhnya gak kelihatan nih, musuh-musuhnya nih. Berlari-lari mencari musuh, musuhnya tak ada karena ketakutan ditembak Babang Kintami Kuniko. Begitulah guys, ringan. Oh ya guys, jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen. Karena dengan subscribe, like, komen, dan share semuanya gratis, guys. Jadi Babang Kintami, wah, itu ada pesawat, guys. Ayo kita ke sana, kita tuju ke sana. Wah, ada musuh tuh. Ada radar musuh tuh. Tembakin nih. Mana nih musuhnya nih?
Sepertinya saya melihat ada musuh di sini. Hei musuh, mana musuh? Mau gua tembakin musuh nih. Genyar. Genyar kan. Hah? Mati guys. Oh my god, ternyata dia bersembunyi di atas guys. Gak benar ini. Kita mati guys. Dan kita mendapat apa itu guys? Oke guys, kita terima. Oke, terima kasih.